Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Tayyib, fi hadha al-liqa' sa'id, nurid an nata'lam al-lughata al-arabiyyah. Baik, anak soleh dan solehah, insyaallah pada hari ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab. Qabla an nata'lam hayya nabda dirasatana bi hadzal yaum bi qira'ati basmalah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Abi, insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang ismul isyarah, tentang kata penunjuk. Ingin tahu penjelasan yang lebih lanjut? Mari simak video berikut ini. Haza maktabun. Qallidu ba'di. Ikuti setelah Abi. Haza maktabun. Kata selanjutnya. Haza kitabun. Qallidu ba'di. Ikuti setelah Abi. Haza kitabun. Kata selanjutnya. Haza kolamun. Qallidu ba'di. Ikuti setelah Abi. Haza kolamun. Kata selanjutnya. Haza miftahun. Qallidu ba'di. Ikuti setelah Abi. Haza miftahun. Tahun. Kata selanjutnya. Hada sarirun. Qallidu ba'di. Ikuti setelah Abi. Hada sarirun. Jadi intisarinya adalah penggunaan kata ismul isyarah ataupun kata penunjuk, yaitu haza kita gunakan apabila jaraknya dekat dengan kita, seperti tadi yang Abi tunjuk, Abi menunjuk kursi, ataupun Abi menunjuk kunci, ataupun Abi menunjuk pena, karena bendanya dekat dengan Abi. Hayya nahtatim ta'allumana fi hadzal yaum bi qira'ati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.